again to my channel, DNA.12 Education. Today, you are going to discuss a new topic in mathematics. The topic is pertambahan mutlak satu variabel. Oke, langsung saja student, kita akan membahas tentang persamaan mutlak untuk satu variabel ya. Yuk. Persamaan mutlak satu variabel ini presented by DNA.12 Education. Oke. Ya, lanjut ya. Apa sih konsep dasar dari persamaan mutlak satu variabel itu? Ya, misalkan harga mutlak Fx sama dengan A. Ulangi, harga mutlak Fx sama dengan A, maka akan didefinisikan menjadi akan bernilai positif A ya, untuk Fx lebih besar sama dengan 0, atau dengan kata lain untuk bernilai positifnya, sedangkan akan bernilai minus A untuk Fx lebih kecil 0. Nah, Fx ini disebut dengan nilai batasan. Ya, disebut dengan nilai batasan. Nah, termasuk di sini ini juga termasuk nilai batasan, ya. Nilai batasan. Oke, jelas di sini ya. Nah, sudah, apa saja sih trik-triknya mengerjakan persamaan mutlak untuk satu variabel ini? Ya, perhatikan beberapa trik-trik taktis untuk menyelesaikan persamaan mutlak satu variabel. Untuk Fx sama dengan A, itu ada suatu nilai konstanta, maka diselesaikan dengan cara cari dahulu yang disebut dengan nilai batasan. Cari dahulu yang disebut dengan nilai batasan. Ya. Nilai batasan itu kita dapatkan dari fungsi yang mempunyai harga mutlak, ya. Yang ada harga mutlaknya, disitulah dia nilai batasannya. Nah, gitu. Yang kedua adalah apabila kamu temukan seperti ini. Sama dengan harga mutlak Gx. Oke. Maka ini secara praktis, cara mudahnya adalah mengkuadratkan kedua ruas. Ya, mengkuadratkan kedua ruas. Ya, mengkuadratkan kedua ruas. Oke. Jadi seperti itu trik-trik praktisnya ya. Belakang sini ya, yuk kita lanjutan, yuk. Yuk, kita lihat contoh soal 1, oke. Okay. Kita lihat contoh soal 1. Ya, sebelumnya saya akan beritahu dulu perbedaan dengan persamaan mutlak dengan pertidaksamaan mutlak. Ya, perbedaan persamaan mutlak dan pertidaksamaan mutlak. Cara penyelesaiannya. Kalau pada persamaan mutlak, ya, nilai batasan itu sebagai konfirmasi, ya. Pada persamaan mutlak, nilai batasan
hanya sebagai konfirmasi. Hanya sebagai konfirmasi apakah hasil yang kita dapatkan tersebut memang di daerah tersebut atau tidak, ya, kalau pada pertemuan mutlak. Tetapi kalau pada pertidaksamaan, nilai batasan tersebut masuk dalam pencarian daerah himpunan penyelesaian. Itu bedanya, ya. Jelas ya? Yuk, kita langsung aja yuk, kita kerjain. Yuk, nomor satu. Tentukanlah nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Nah, yang pertama kita cari adalah, apa tadi? Betul, nilai batasan. Nilai batasan diperoleh dari yang punya harga mutlak. Ulangi. Nilai batasan diperoleh dari yang ada harga mutlak. Yang ini. Ya? Oke, jelas ya? Jelaskan sini? Ya. Sehingga kita akan dapatkan nilai batasannya adalah 3x minus 5 sama dengan 0. Ya, selalu sama dengan 0. Sehingga x sama dengan 5 per 3. Ya, kita dapatkan nilai batasannya adalah 5 per 3. Nah, sesuai dengan definisi dari persamaan mutlak, seperti yang di depan kita sebutkan tadi, yaitu jika fx harga mutlak sama dengan a, maka solusinya adalah positif a untuk apa? Untuk fx lebih besar sama dengan 0, dan yang kedua negatif a untuk fx lebih kecil 0. Jelas ya? Nah, oleh karena itu kita kerjain dulu. Jadi kita kerjain dulu satu-satu. Yang pertama, untuk fx lebih besar sama dengan 0, berarti untuk x lebih besar sama dengan nilai batasan. Ya, x lebih besar sama dengan 5 per 3. Lihat ya. Artinya apa ini? Artinya adalah daerah positif. Daerah positif. Ya, daerah positif. Artinya kita taruh di sini positif. Ya. Anggap ya, di sini kita taruh positif. Bisa kan? Oke. Jadi akibatnya adalah positif dari 3x min 5 sama dengan 3. 3x sama dengan 3 ditambah 5. 3x sama dengan 8 atau x sama dengan 8 per 3. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa pada persamaan mutlak nilai batasan hanya sebagai konfirmasi. Sekarang kita konfirmasi. Ya, kita konfirmasi. Ini kita konfirmasi. Oke, kita konfirmasi. Apakah x sama dengan 8 per 3 lebih besar dari 5 per 3? Ulangi. Apakah x sama dengan 8 per 3 adalah lebih besar dari 5 per 3? Betul? Betul, 8 per 3 lebih besar dari 5 per 3. Berarti terkonfirmasi. Oke, jadi tapi AP yang pertama, X1 sama dengan 8 per 3 diterima. Ya, 8 per 3 diterima. Nah, yuk sekarang yang kedua. Daerah yang kedua adalah untuk X kurang dari 5 per 3. Kalau yang tadi adalah lebih besar sama dengan 5 per 3, sekarang kurang dari 5 per 3. Atau kita bilang ini adalah untuk nilai negatif. Nah, untuk nilai negatif. Ya.
Ya, artinya kita menambahkan tanda negatif di tanda mutlaknya. Perhatikan di sini, kita kasih negatif di sini. Ya. Ini jelas? Jelas ya? Perhatikan ini. Kita kasih tanda negatif ya. Oke. Sehingga kita tuliskan negatif dari 3x minus 5 sama dengan 3. Artinya apa? Minus 3x ditambah 5 sama dengan 3. Sehingga minus 3x sama dengan minus 2. Atau x sama dengan 2 per 3. Nah, seperti biasa kita minta konfirmasi. Ya, perhatikan konfirmasinya. Lihat konfirmasinya. Iya, kita lihat konfirmasinya. Apakah x sama dengan 2 per 3 adalah lebih kecil dari 5 per 3? Iya, betul. Oh, berarti terkonfirmasi. Benar. Nah, berarti x 2 sama dengan 2 per 3 diterima. Sehingga himpunan penyelesaian akhirnya adalah 2 per 3 dan 8 per 3. Lepas sini. Masih ya? Oke, yuk kita lihat soal. Selanjutnya yuk kita lihat. Yuk kita lihat contoh 2. Tentukanlah nilai x yang memenuhi persamaan berikut. Seperti biasa yuk, kita mencari nilai batasan. Nilai batasan kita cari dulu, yaitu apa? 2x ditambah 8 sama dengan 0 ya. Nilai batasan itu diambil dari sini ya, yang ada mutlaknya. Oke. Sehingga 2x sama dengan min 8. Berarti x sama dengan min 4. Oke, yuk. Sesuai dengan definisi seperti yang tadi, jika fx, tanda mutlak fx sama dengan a, maka solusinya positif a. Untuk fx lebih besar sama dengan 0 dan negatif a untuk fx kurang dari 0. Jadi ya, yuk, yang pertama dulu kita proses. Untuk batasan fx lebih besar 0 ya, berarti apa? Untuk x lebih besar sama dengan min 4 ya. Ini biar tergantung grafi, lebih besar sama dengan min 4. Oke. Berarti kita memberi tanda positif di sini ya. Jangan lupa memberi tanda positif ya. Ikan tanda. Oke, jelas? Sehingga positif buka kurung 2x tambah 8 sama dengan 9. Berarti apa? 2x sama dengan 9 kurang 8 berarti 2x sama dengan 1. X-nya tetap. Oke, yuk kita cek konfirmasi lagi. Yuk. Iya, oke. Apakah x sama dengan setengah lebih besar sama dengan min 4? Apakah x sama dengan setengah adalah lebih besar dari min 4? Oh iya, betul. Ya, betul. Berarti HP1 berarti X sama dengan setengah ini diterima. Jadi kita anggap X1 setengah.
Ya, jelas. Yang kedua yuk, yang kedua untuk daerah batasan negatif atau untuk X lebih kecil min 4. Atau daerah negatif. Kita memberikan negatif di sini ya, jangan lupa. Oke. Itu artinya daerah negatif. Sehingga negatif dari 2X tambah 8 sama dengan 9. Minus 2X minus 8 sama dengan 9. Minus 2X sama dengan 17. Atau X sama dengan min 17 per 2. Atau sekitar min 8 setengah. Seperti biasa, kita minta lagi konfirmasi. Benar tidak? Oke, kita cek. Apakah X sama dengan min 17 per 2? Apakah X sama dengan min 17 per 2 adalah lebih kecil dari min 4? Betul? Ingat, min 17 per 2 itu sekitar min 8 setengah. Apakah min 8 setengah lebih kecil dari min 4? Betul. Berarti terkonfirmasi. Sehingga X2-nya yang kita terima adalah min 17 per 2 ya, jadi min 17 per 2 di jadi hasilnya adalah min 17 per 2 dan setengah. Masuk ke sini? Jelas? Ya, kita lihat soal berikutnya. Nah, dari sini ya. Yuk, kita proses lagi. Tentukan nilai X memenuhi persamaan berikut. Oke, ini soal sangat mudah. Yuk, cari nilai batasan dulu. Biar mudah ya. Nilai batasan. Nilai batasannya yang berarti yang ada di mutlak, jangan lupa nih. Berarti apa? 5x minus 5 sama dengan 0. 5x sama dengan 5 atau x sama dengan 1 ya, nilai batasan 1 ya, jelas ya. Yuk, seperti biasa, yang pertama apa? Untuk daerah positif X lebih besar sama dengan 1 atau disebut daerah positif. Oke, berarti kita taruh di sini positif ya, jangan lupa nih. Oke. Sehingga diperoleh positif 5x min 5 sama dengan 7x minus 2. Ya, berarti 5x dikurang 5 sama dengan 7x min 2 ya, dibuka turunnya dulu. Yuk, ini pindah ke sana yuk. Ini pindah ke sana. Oke. Ini apa? 5x dikurang 7x sama dengan minus 2 ditambah 5 atau min 2x sama dengan 3. Sehingga kita peroleh x sama dengan min 3 per 2. Yuk, kita konfirmasi lagi. Konfirmasi. Oke. Konfirmasi. Apakah X sama dengan min 3 per 2 lebih besar sama dengan 1? Apakah X sama dengan min 3 per 2 lebih besar dari 1? Iya. Atau tidak? Ulangi, apakah X sama dengan min 3 per 2 lebih besar sama dengan 1? Terlagi, apakah X sama dengan min 3 per 2 adalah lebih besar sama dengan 1? Jawabannya tidak. Malah X sama dengan min 3 per 2 kan di bawah 1. Berarti tidak. Ya, jadi apakah X sama dengan min 3 per 2 lebih besar dari 1? Lebih besar sama dengan 1? Tidak. Berarti cross, tidak terkonfirmasi. Berarti
ditolak. Ya, ditolak. Hingga X sama dengan min 3 per 2 tidak diterima. Nah, di sini, sekarang kita lihat solusi yang kedua. Untuk X lebih kecil dari 1 atau daerah negatif. Oke, berarti kita akan memberikan tanda negatif di sini ya, jangan lupa. Ya. Oke, belakang sini. Ya, sehingga kita peroleh min dalam kurung 5X minus 5 sama dengan 7X minus 2. Min 5X ditambah 5 sama dengan 7X minus 2. Ini ya, di sini. Sehingga minus 12x sama dengan minus 7. Jadi ya, 7 jadi minus, 5 ke kanan dan juga jadi minus. Sehingga x sama dengan 7 per 12. Jadi ya. Yuk, seperti biasa kita konfirmasi lagi. Konfirmasi. Oke, apakah X sama dengan 7 per 12 adalah lebih kecil dari 1? Ulangi, apakah X sama dengan 7 per 12 adalah lebih kecil dari 1? Ulangi, apakah X sama dengan 7 per 12 adalah lebih kecil dari 1? Betul, berarti ini terkonfirmasi. Ingat ya, berarti ini X sama dengan 7 per 12 diterima. Kalau begitu HP-nya gimana? HP-nya hanya ada 1. Karena apa? Ini ditolak. Hanya yang diterima. Jadi HP-nya adalah 7 per 12. Belakang sini. Masih ya? Oke, yuk kita lihat soal berikutnya. Yuk. Masih sekitar soal yang mirip-mirip. Yuk, seperti biasa apa? Kita cari dulu ya nilai batasan. Nilai batasannya 2X ditambah 6 sama dengan 0. Ya, seperti biasa nilai batasan selalu diambil dari yang ada nilai mutlak. Sehingga 2X sama dengan min 6, X sama dengan minus 3. Yuk, sesuai dengan definisi pertama. Untuk X lebih besar sama dengan minus 3 berarti daerah positif ya, kita taruh di sini positif ya, sehingga positif 2X ditambah 6 sama dengan X minus 7 atau 2X minus X sama dengan minus 7 plus 6. Ini ke kiri, betul, ini ke kanan. Jadi ya, berarti X sama dengan min 13. Seperti biasa, konfirmasi lagi. Apakah terkonfirmasi? Apakah X sama dengan min 13 adalah lebih besar dari minus 3? Ternyata salah, berarti ini tidak diterima. Kenapa? X sama dengan min 13 itu tidak lebih besar dari minus 3, malah X sama dengan min 13 lebih kecil dari min 3. Oke, sampai sini nangkep nggak? Berarti ini reject ya, ditolak. Sekarang kita untuk yang kedua. Ya, yang kedua.
untuk X lebih kecil dari minus 3 atau disebut daerah negatif. Jangan lupa di sini kita kasih negatif. Oke. Jadi ya min dalam kurung 2X ditambah 6 sama dengan X minus 7. Kita proses, minus 2X dikurang 6 sama dengan X minus 7 atau minus 3X sama dengan minus 7 ditambah 6. Mari ya teman-teman ya, 2X min X menjadi X, jadi min 6 ke kanan jadi positif 6. Min 3X sama dengan min 1, berarti X sama dengan cepat 3. Yuk cek konfirmasi. Nah, apakah X sama dengan sepertiga lebih kecil dari min 3? Apakah X sama dengan sepertiga adalah lebih kecil dari minus 3? Ternyata bukan, ya, bukan. X sama dengan sepertiga itu lebih besar dari minus 3. Jadi X sama dengan sepertiga lebih kecil dari minus 3 adalah salah. Berarti ini juga di reject. Terus gimana himpunan penyelesaiannya? Karena tidak ada yang memenuhi, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan totok. Atau bisa ditulis seperti ini. Jelas nggak? Jelas ya? Jadi, pada persamaan mutlak, nilai batasan itu untuk mengkonfirmasi. Jelas ya? Oke, yuk kita lihat soal berikutnya. Ya. Contoh soal 5. Nah, pada soal ini nilai batasannya ada 2 nih. Di sini 1. Ini yang pertama, ini yang kedua. Tuh, nilai batasannya ada 2. Tidak masalah. Yuk, nilai batasan kita cari saja ya. Nilai batasannya. Dapat yang pertama, Pak. 2x min 1 sama dengan 0 atau x sama dengan setengah. Nilai batasan yang kedua, x min 3 sama dengan 0 atau x sama dengan 3. Terus ya, ada 2 nilai batasan. Yuk kita cari satu-satu. Yuk, saya tulis di sini ya. Satu, yang pertama untuk nilai batasan X sama dengan setengah. Yuk, kita break down jadi 2. Yang pertama untuk X lebih besar sama dengan setengah. Oke. Yang kedua untuk X kurang dari setengah atau kurang negatif ya. Nah, demikian juga yang nilai batasan kedua untuk nilai batasan X sama dengan 3 ya. Untuk lebih besar sama dengan 3, dan yang kedua untuk X lebih kecil dari 3. Mas ya, masa di sini tidak ada 2 ya, biasa. Yuk, yang pertama dulu, untuk X lebih besar setengah berarti daerah positif. Oke, berarti kita menambahkan tanda positif. Jangan lupa ya, menambahkan positif deh biar jelas. Positif 2x min 1 ya, ini positifnya. Untuk daerah negatif x kurang dari setengah berarti kita menambahkan negatif. Itu negatif
2x min 1. Oke ya. Ya, demikian juga untuk nilai batasan x sama dengan 3. Untuk x lebih besar dari 3 sama dengan 3 atau daerah positif, berarti kita menambahkan tanda positif. Positif pada mana? Pada mutlaknya ini ya, pada mutlaknya. Positif x minus 3. Sedangkan untuk x kurang dari 3 atau daerah negatif, ya, daerah negatif, berarti kita memberikan tanda negatif di mutlaknya. Negatif dari x minus 3. Belakang sini. Belakang sini ya. Oke. Bisa dipahami? Ya, berarti kita akan menggabungkannya dalam satu garis bilangan. Ya, misalkan kita bikin gini ya. Oke. Nah ya. Ya. Batasannya di mana? Setengah dan 3 ya. Setengah dan 3. Berarti setengah di sini ya. Ini 3. Oke. Berarti kita akan mendapatkan ini daerah A, ini daerah B, dan ini daerah C. Nah, kita akan masih. Yuk kita baca. Kita baca ya. Yang pertama ini dulu ya. Untuk x lebih besar setengah positif. Berarti dia 2x min 1. Ini setengah ya, dia teman-teman ini setengah. Ini 3. Untuk lebih besar sama dengan setengah, berarti daerah lebih besar setengah itu ke kanan adalah positif 2x min 1. Berarti sini 2x min 1. Ini juga 2x min 1. Positif ya. Nih, ya positif. Ya, positif. Positif. Oke. Nah, terus untuk yang ini, x kurang setengah. Untuk x kurang setengah di daerah sini ya. Daerah sini, betul ya. Dari sini adalah minus 2x min 1. 2x min 1. Jelas ya, karena dia kurang dari setengah, berarti daerah sini. Betul? Nah, jelas ya. Sekarang ini, untuk nilai batasan x sama dengan 3 ya. 3. Lebih besar sama dengan 3, positif. X minus 3. Ini 3 teman-teman, ini sebesar 3 katanya positif x-3 sebesar 3 ya. Sedangkan kurang dari 3 berarti ini negatif ya. Jadi kurang dari 3 adalah ini dan ini. Itu ya. Kurang dari 3 berarti kan kiri, betul? Ya. Berarti kita akan tuliskan di sini adalah ini. Oke, ya perhatikan kita mempunyai 3 daerah yaitu ABC. Lihat ya. Ya, sekarang kita proses yuk. Ya. Yuk, yang pertama untuk daerah A. Dan untuk daerah A. Untuk daerah A yang ini ya, berarti apa? X lebih besar sama dengan 3. Oke, x besar dengan 3. Nah, ini kita masukin ke dalam pertanyaannya. Yang ini ya. Pertanyaannya adalah ini. Jadi ya, pertanyaannya adalah ini. Ya. Kita akan masukkan ke sini. Oke, nangkap? Oke. Sehingga
Kita masukkan yang ini ya, kita masukkan. Ya. 2x min 1. Perhatikan. Lalu di sini adalah tambah. Ya, tambah. Di sini positif lagi. Ya, di sini positif. X minus 3. Terus sama dengan 6x min 1. Sama dengan 6x ditambah 1. Sehingga 3x min 4 sama dengan 6x tambah 1. Oke, sehingga apa nih? Minus 3x sama dengan 5. Betul ya? Ini 6 ke kiri jadi minus. Min 4 ke kanan jadi plus. Sehingga x sama dengan min 5 per 3. Pertanyaannya adalah terkonfirmasi atau tidak? Nih. Apakah x sama dengan min 5 per 3? Apakah x sama dengan min 5 per 3 lebih besar dari 3? Tidak, berarti ini ditolak. Ditolak. Ya, reject. Dianggap? Oke. Oke, sekarang kita ke daerah B. Perhatikan, kita ke daerah B. Ya, untuk daerah B. Untuk daerah B. Untuk daerah B adalah ini. Ini adalah daerah B. Berarti X kurang lebih besar dari setengah dan X kurang dari 3. Ya, itu daerahnya ini ya, daerahnya di sini. X lebih besar dari setengah dan kurang dari 3. Yuk, kita ambil semuanya adalah daerah tengah ya. Daerah tengahnya itu adalah ini semuanya. Kita ambil semua. Oke. Kita ambil semua. Oke, nanti nangkap. Nah, sekarang kita masukin ke fungsi ini ya. Jangan lupa kita masukkan ke fungsi ini. Ya. Kita masukkan ke fungsi itu jadinya apa? 2x min 1 di waktu ini positif 2x min 1. Kita tulis. Berarti kita tulis 2x min 1. Oke. Lalu plus. Ya, perhatikan soalnya plus, berarti kita tulis juga plus. Lalu x min 3. X min 3 diwakili oleh ini. Negatif x min 3. Perhatikan, negatif x minus 3. Oke. Lalu sama dengan 6x tambah 1. Sama dengan 6x ditambah 1. Ya, kita proses. 2x min 1 min x plus 3 sama dengan 6x plus 1. Oke. Jadinya berapa nih? 2x ditambah 2 sama dengan 6x tambah 1. Oke, kita peroleh. Min 4x. Sama dengan min 1. Oke. Min 4x sama dengan min 1. Atau x sama dengan 1/4. Nah, seperti biasa kita konfirmasi lagi. Nah, apakah x sama dengan 1/4? Apakah x sama dengan 1/4 pada range ini? Apakah x sama dengan 1/4 adalah pada range? X lebih besar sama dengan setengah dan kurang dari 3? Ternyata salah, bukan, ya, bukan. Berarti ini juga di reject juga. Enggak? Ditolak juga. Nah, sekarang kita ke daerah C. Ya, kita tulis di sini. Untuk daerah C. Oke. Untuk daerah C berarti di sini ya, teman-teman, perhatikan. Daerah C itu ada di sini. Di sini, tangkap ya. Daerah C adalah di sini. Oke. Sehingga, kita masukkan. 2x min 1 diwakili oleh minus. Perhatikan, ada minus. 2x min 1 diwakili oleh minus 2x min 1. Kita tulis.
Sorry, untuk daerah C itu berarti X lebih kecil setengah. X lebih kecil setengah. Oke, lanjut. 2X minus 1 diwakili oleh minus 2X minus 1. Ya. 2X minus 1 diwakili oleh min 2X minus 1. Ya, kita masukkan. Min 2X minus 1. Lalu plus, ya kan, plus, kita tulis juga plus. Oke. X min 3 diwakili oleh min. Nih, teman-teman, nih. Ya. Diwakili oleh min X min 3. Kita tulis min X min 3. Sama dengan 6X tambah 1. Oke. Jadi kalau ditulis gimana nih? Kalau kita sederhanakan, ini min 2x min x jadi minus 3x. Lalu min 1 tambah 3, minus 2x min x jadi min 3x. Lalu plus 1 plus 3 jadi plus 4. Sama dengan 6x tambah 1. Oke. Jadi kalau kita sederhanakan apa? Min 9x sama dengan min 3. Atau x sama dengan 1/3. Oke. Nah, pertanyaannya apakah terkonfirmasi atau tidak? Kita cek. Apakah x sama dengan 1/3 lebih kecil dari setengah? Teman-teman lihat. Apakah x sama dengan 1/3 lebih kecil dari setengah? Betul, berarti ini terkonfirmasi atau diterima. Menangkap? Berarti himpunan penyelesaiannya adalah kalau kita lihat dari daerah A tidak diterima, daerah B tidak juga diterima, tapi daerah C diterima, maka yang kita ambil hanya himpunan yang diterima saja, yaitu daerah C saja. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 1/3. Menangkap? Cukup panjang ya? Ya, tapi begitu cara membuktikannya. Yuk, kita lihat soal berikutnya. Ya, kita lihat soal nomor 6. Oke, tentukanlah nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Harga mutlak X tambah 3 sama dengan harga mutlak 2X. Teman-teman jangan lupa, seperti yang saya jelaskan, jika kamu temukan seperti ini, ya, maka cara kerjanya adalah kuadratkan saja. Ya, kuadratkan. Nah, soalnya sangat mudah. Yuk, kita kuadratkan. Kita kuadratkan. Kalau kita kuadratkan, ini akan jadi mudah. Yuk, jangan lupa A ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ya, jangan lupa itu. Kan rumus umum. Yuk, jadi apa? X ditambah 3 kuadrat sama dengan 2X kuadrat. Betul ya? Jadi apa? X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 sama dengan 4X kuadrat. Ya, kita lempar kiri nih. Jadinya apa? Min 4 kuadrat lalu ditambah 6x ditambah 9 0, sehingga minus 3x kuadrat ditambah 6x ditambah 9 sama dengan 0. Ya, untuk mempermudah kita kali min 1 aja deh, gampang. Oh, ada lebih cepat lagi, jangan dibagi min 1, jadi kali min 1 tapi kita bagi saja. Kita bagi berapa? Kita bagi minus 3. Kenapa? Karena ini kelipatan 3 semua nih. Tuh.
jadinya x kuadrat minus 2x minus 3 sama dengan 0. Oke, nah sekarang kita temukan x kuadrat minus 2x minus 3 sama dengan 0. Solusinya gimana? Faktor, ya, menolong x. Ya, perhatikan di sini c-nya negatif. Nah, c negatif itu artinya apa? Beda tanda ya. Beda tanda. Jadi kalau c negatif artinya beda tanda. Plus min ya. Plus min. Boleh enggak min plus ya? Boleh-boleh aja. Yuk, faktor 3 berapa? Faktor 3. Ya, sudah 3 ya, paling mudah. Berarti di sini 3, di sini 1. Habis itu diapain? Seperti biasa, diapain yuk? Diuji. Ya, uji dulu gimana cara ngujinya? Diuji dong. Minus 3x. Minus ini 1x. Jumlahnya -2x. -2x ini menunjukkan B. Apakah B -2x? Oh, benar. Ya, B-nya adalah -2x. Itu ya, B-nya -2x. Yuk, berarti hasilnya seperti kita tahu ya, jangan lupa sama dengan 0. Kita bagi 2. X tambah 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan -1. X minus 3 sama dengan 0. X-nya 3. Oke. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah -1 dan 3. Nah, sampai sini. Jelas ya? Oke, ya. Demikian persamaan mutlak untuk satu variabel. Terima kasih. Sampai ketemu di topik berikutnya. QPC course since January 2020 with Mr. Jasper as my course tutor. Mr. Jasper did not only teach me the proper techniques of both math and mathematica, but he teach me how to learn independently and how to stick into a problem to find ways of solving it. The course materials were good and it's based on my school curriculum. And the mentor approaching is also good. During the pandemic of COVID-19, we studied via the internet and it's also good. And I think Mr. Jasper is very good and it's a solid course. I learned a lot. Thanks, sir. Hi, nama saya Cassius Nathanael. Saya adalah seorang siswa kelas 6 SD Penabur Harapan Indah Bekasi. Les di Bimbel QPC sangat menyenangkan karena konsepnya fun learning. Cara mengajarnya pun asik dan tidak membosankan. Selama les di Bimbel QPC, saya menjadi lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal matematika. Karena di sini, kita akan diberikan rumus-rumus jitu yang mudah dipelajari. Oke, salam. Halo, salam pelajar. Nama saya Pascal Clayton. Saya siswa Kolese Canisius angkatan 21. Saya di sini untuk memberi testimoni saya mengenai proses belajar saya di QPC selama masa karantina lockdown ini.
Pertama, jelas belajarnya jadi lebih susah karena harus belajar online. Namun, saya berterima kasih mempunyai QPC untuk membimbing saya melewati perjalanan belajar online saya. Saya sama sekali belum familiar dengan proses belajar online. Saya sangat perlu bimbingan dan saya berterima kasih akan adanya QPC di situ untuk membimbing saya. Nilai saya pun akhirnya berhasil kekejar. Nilai saya yang 60-60 menjadi nilai 80-80 dan nilai saya yang 80 menjadi nilai 90. Itu adalah pelajaran mata pelajaran IPA tuh. Jadi selama proses belajar online ini akhirnya kekejar juga nilai saya. Itu in part sangat besar karena bimbingan Sir Jasper dan QPC. Setiap malam kami belajar bersama untuk mempersiapkan diri untuk esok pagi belajar online. Jadi nilainya aman selama belajar online ini di QPC. Semuanya aman dan bahkan lebih meningkat kalau di kasus saya. Sekian dari saya, terima kasih. Salam pelajar.